Tim pembela Prabowo Gibran akan membantah sendiri dalil kubu Amin dan Ganjar yang menganggap pencalonan Gibran Raka Bumi Raka tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. Hal ini menyusul sikap KPU RI yang bungkam dan tidak membantah dalil tersebut di dalam sidang. Ketua Tim Pembela Prabowo, Yusril Iza Mahendra, menegaskan pihaknya akan membantah langsung kubu Amin dan Ganjar dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Menurut Yusril, KPU tidak membantah bukan karena mengakui dalil kubu 01 dan 03, melainkan tidak ditanyakan soal itu. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini juga mengatakan pihaknya tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Sebelumnya, kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang lanjutan sengketa Pilpres Rabu 3 April. Pasalnya, KPU tidak membantah perihal pencalonan Gibran meski diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim. KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui Sirekap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.